aku mau celup. Wah, Kak Yuta jadi warna pink. Aku mau celup. Wah, Mio, Mio, kamu jadi warna kuning. Halo teman-teman semuanya, welcome back to Dunia Hara. Hari ini kita mau main game Sakura ya. Aduh, gimana nih Mio? Kak Yuta sih ngompol. Tapi aku gak sengaja. Tadi malam aku mimpi aku lagi di WC. Tapi entah kenapa malah jadi ngompol. Kalau Kak Sakura tahu, Kak Sakura pasti marah nih. Aku gak sengaja, aku sudah lama gak ngompol. Ini kebetulan. Wah, Kak Yuta, itulah malam-malam jangan minum air banyak-banyak. Harus pipis. Oh, gimana ini Mio? Lama sekali sih keringnya. Aduh, aku malu sekali, Mio. Ya iya dong, Kak. Kakak kan sudah besar. Jangan sampai yang lain tahu ya, Mio. Kalau mereka tahu, itu pasti gara-gara Mio. Pokoknya jangan kasih orang lain tahu. Ya iya deh, Kak. Aku nggak kasih tahu orang lain. Pokoknya jangan kasih tahu, jangan kasih tahu. Aku malu. Iya, iya. Nah, ayo kita masuk ke dalam, Mio. Ayo kita pergi jalan-jalan. Mau kemana, Kak? Ayo kita pergi main aja deh. Kita harus segera pergi. Nanti Kak Sakura kalau lihat ini, dia pasti marah-marah. Oke deh, Kak. Tapi ke dalam mau ngapain, Kak? Aku mau ambil uang dulu supaya kita bisa jajan. Oh iya, oke deh, Kak. Kira-kira Kak Sakura lagi ngapain ya? Ayo Mio, diam-diam, jangan sampai kelihatan sama Kak Sakura. Iya, Kak. Nah, Kak Sakura nggak ada. Ayo kita masuk sekarang, Mio. Langsung ke kamar, Mio. Iya, Kak Sakura nggak ada, Kak. Nah, kita sudah sampai kamar. Aku ambil uangnya dulu. Kita sekarang mau ambil apa lagi ya, Mio? Ya ampun, ada kasur kena ompol. Hah? Kasur siapa ini? Kalau nggak Yuta, pasti Mio ini. Kenapa dia nggak bilang sama aku ya? Dan kenapa langsung dijemur seperti ini? Si Yuta dan si Mio, dari tadi pagi aku nggak ada lihat mereka. Mereka bersembunyi nih. Pasti gara-gara kasur basah ini kan? Oke, baiklah kalau gitu. Aku akan tunggu mereka di sini. Mio, Mio, ayo kita pergi sekarang, Mio. Tapi Kak, kenapa kita seperti ini, Kak? Kita merayap pelan-pelan, Mio. Jangan sampai ketahuan sama Kak Sakura. Iya, Kak. Dari tadi Mio juga gak nampak Kak Sakura, Kak. Nah, aku sudah keluar dari pintu depan, Mio. Mio juga sudah, Kak. Kita sekarang sudah di luar. Dan sekarang kita saatnya langsung ke mobil, Mio. Iya, Kak. Kak Sakura? Yuta? Mio? Iya, Kak. Kalian mau kabur kemana? Kami gak kabur kok, Kak. Nah, Kakak mau tanya nih. Itu kasur siapa yang lagi dijemur? Siapa yang ngompol? Gimana nih Mio? Mio gimana nih? Ngaku aja deh, Kak. Itu kasur aku, Kak. Hah? Kamu ngompol, Yuta? Kamu sudah besar gini kamu masih ngompol. Tapi Kak, rambut Kakak bagus sekali, Kak. Rambut Kakak dua warna. Wah, keren sekali, Kak. Iya nih, rambut Kakak cantik kan? Iya, Kak. Kakak ke salon mana? Dan kenapa bisa jadi dua warna? Wah, Mio juga mau, Kak. Keren kan? Kota Sakura sekarang sudah ada salon dua warna loh. Wah, Kak Sakura cantik sekali. Sekarang Kak Sakura jadi seperti artis Korea. Iya nih, Kak. Kalian memujinya terlalu berlebihan deh. Kak, kami pergi dulu ya, Kak. Kami mau pergi main dulu. Iya. Gak boleh. Tapi Kak, kamu dari tadi muji-muji Kakak pasti karena mau kabur ya. Kamu mau alihkan pembicaraan, gak bisa. Lihat, ini ngompolnya banyak sekali. Maaf deh Kak Sakura. Sini, Kakak kasih tahu. Kamu gak boleh jemur kasur seperti ini. Jemur kasur harus langsung di bawah sinar matahari. Dan jangan ditegakkan seperti ini. Mio, Mio, ayo kita kabur sekarang, Mio. Tapi Kak, ayo, biarkan aja Kak Sakura, Mio. Ayo kita naik mobil sekarang. Kita mau pergi main. Wah Kakak, nanti Kakak bisa kena marah loh. Yuk cepat aja. Kak Sakura ngomel-ngomel terus, pusing dengarnya. Nah, kita sekarang mau kemana Kak? Kita mau kemana ya? Gimana kalau kita cari Atom dan si Atom? Kita ke TK-nya si Atom dan si Atom, Kak. Iya, kita cari mereka aja deh. Tapi Kak, rambutnya Kak Sakura tadi bagus banget ya. Mio juga mau, Kak. Panjangin rambut lalu jadi dua warna. Oh Mio, kamu ada-ada aja. Kita kan masih kecil, jadi kita nggak bisa ganti warna rambut. Mio mau coba deh, Kak. Nanti Mio mau tanya sama Kak Sakura deh. Nah, belok kiri, Kak. Ya ampun, aku salah. Kita kelewatan. Iya Kak, kelewatan. Nah ini dia jalannya benar. Terus belok kanan, habis itu sampai deh. Iya Kak, tapi kalau Kak Sakura tahu kita kabur, makin marah nih Kak. Nanti aja deh, biarkan dulu. Kita pulang agak malam aja. Wah Mio, lihat itu. Iya Kak, apa itu Kak? Di sini ada tempat main Mio. Wah baru buka ya.
Di situ ada Cat Butler. Ayo, ayo, Mio. Cat Butler. Iya, Yuta. Cat Butler, kamu buka tempat apa ini? Ini ada tempat baru, tapi besok baru buka. Hari ini cuma coba-coba dulu. Oh, gitu. Ini tempat main ya? Nah, Yuta, Mio. Hah? Yuta dan Mio kemana? Ya ampun, anak-anak ini, mereka kemana? Aku lagi ngomong dan mereka pergi. Awas ya mereka, aku baru mau suruh mereka pindahkan ini dan mereka sudah kabur. Nanti malam aku gak akan kasih mereka makan malam. Mereka ini bikin kesel saja. Ini tempat cat warna-warni. Oh, cat warna-warni. Iya, kalian bisa main-mainkan cat yang di sana. Wah, seru sekali. Aku mau coba. Iya, hari ini boleh coba, tapi besok udah bayar. Oh, seru sekali. Lihat, ada jualan makanannya juga, Mio. Nanti kita makan juga ya, Mio. Iya, Kak. Nah, Cat Butler, Cat Butler. Iya, ada apa? Kami boleh main sepuasnya, kan? Iya, iya. Tapi beneran nih, gak bayar. Iya, tapi chatnya jangan dihabiskan ya. Oke deh, baiklah. Nah, kalian di sini ngapain? Main pasir ya? Iya, kami main pasir. Wah, kenapa gak main chat aja? Nanti kami main chat. Oke, baiklah. Oh, ada si Atom. Atom, Atom. Iya, ada si Atom. Iya, ada apa, Yuta? Atom, Atom, ternyata kamu sudah sampai sini. Kenapa dari tadi gak bilang? Aku baru sampai. Tumben kamu sendiri, si Atom mana? Si Atom jadi manusia pasir. Hah, jadi manusia pasir lagi? Iya, dia ada di dalam pasir. Oh, ini dia. Aku lagi putar-putar jadi baling-baling pasir. Wah, Atom, ayo kita main yuk, kita main chatnya. Aku masih mau putar-putar. Ya ampun, si Atom, kenapa dia suka sekali berada di dalam pasir? Iya, Atom suka pasir, Atom suka pasir. Oh, kalau gitu Atom, ayo kita main chat aja Atom. Kamu mau kan Atom? Iya, aku mau main chat. Nah, sekarang kita main chat, kita tinggalkan aja si Atom putar-putar di sini. Yeay, kita main chat. Mio suka sekali sama chat warna-warni, Kak. Nah, kita mulai dari yang mana ya? Yang ini, yang kecilnya. Wah, warna-warni, warnanya banyak sekali ya. Aku jadi bingung mau pilih warna apa. Nah, di sini tongnya lebih besar. Iya, Kak, lebih besar. Wah, ya ampun, keren sekali. Dan di sini juga ada warna hitam, putih, dan ungu. Aku mau cobain di ujung deh ya warna pink. Kakak mau ngapain? Aku mau celup. Wah, Kak Yuta jadi warna pink. Aku jadi warna pink. Wah, keren sekali. Wah, Kak, keren-keren. Aku juga mau coba, Kak. Ya, Mio, kamu coba aja. Mio mau coba warna apa ya? Mio mau coba yang sebelah sini deh, Kak. Mau coba warna kuning. Aku mau celup. Wah, Mio, Mio, kamu jadi warna kuning. Wah, asik sekali, Kak, asik sekali. Ya ampun, ternyata asik sekali ya celup-celup dalam cat. Iya, aku mau coba lagi deh. Aku mau warna apa ya? Warna biru ini aja deh. Hop, wah, aku jadi warna biru. Iya, Yuta keren sekali. Kamu mau juga gak, Atom? Nah, aku celupkan kamu ke warna hijau ini ya. Yuta, aku takut, aku takut. Gak usah takut, asik kok, ayo coba. Aku takut, aku gak mau masuk. Ayo, masuk sekarang. Iya, aku masuk. Lucu sekali. Ya ampun, si Atom jadi alien. Iya, Kak, warna hijau jadi seperti alien. Kamu lucu sekali. Aku jadi alien. Aku jadi alien. Lucu sekali. Nah, aku gendong kamu, Atom, keluar. Kamu jadi alien. Kamu jadi alien. Aku jadi alien, Yuta. Nah, Mio mau ganti warna, Kak. Kamu mau ganti warna apa, Mio? Mio mau ganti warna merah deh, Kak. Wah, Mio, kamu jadi warna darah. Iya, Kak. Yuhuu, seru sekali, Kak. Mio mau ganti warna lagi, Kak. Mau ganti warna apa lagi, Mio? Yang ungu ini deh, Kak. Wah, keren-keren, Kak. Mio suka sekali warna ungu. Mio jadi Twilight Sparkle, Kak. Oh iya, Mio, My Little Pony. Iya, Kak, My Little Pony. Wah, kalau gitu aku jadi Rainbow Dash dong. Tapi rambut Kak Yuta nggak warna-warni. Oh iya, Rainbow Dash kan rambutnya warna-warni ya. Ayo, ayo, Atom, kamu ikutan juga, Atom. Aku masih mau putar-putar. Aku mau putar-putar. Ya ampun, si Atom. Waduh, aku sudah tungguin si Yuta dan Mio dari tadi. Mereka belum pulang. Mereka lama sekali sih. Miau, kalau mereka pulang bilang ya. Miau. Baiklah, aku mau masak dulu deh. Mau makan malam hari ini apa ya? Nah, aku mau ganti warna lagi nih. Kakak mau ganti warna apa? Aku mau ganti warna putih. Aku jadi warna putih. Lalu aku mau ganti lagi jadi warna hitam deh. Wah, Kak Yuta,
jadi gosong kak. Oh, aku jadi gosong. Iya kak, lucu sekali. Kakak jadi gosong. Ini bukan gosong Mio. Ini namanya jadi bayangan. Jadi manusia bayangan. Aku mau celup lagi deh. Warna kuning aja deh. Hop. Wah kak, seru sekali ya ganti-ganti warna. Iya Mio, coba kita ke sebelah sini deh. Oh, di situ ada babi. Babi siapa ini? Dan di sini juga ada angsa. Wah, ini anak angsa. Iya kak, lucu sekali ada anak angsa. Nah, kita coba ambil babi ini. Kakak mau apain kak? Ayo kita warnai babinya. Wah kak Yuta, nanti kalau pemiliknya datang gimana? Tenang aja, dia tidak akan tahu siapa yang warnai babinya. Kita mau warnai babinya warna apa ya? Apa yang menarik ya kak? Gimana kalau warna merah? Jadinya babinya seperti kena darah. Nah, babi, kamu celup ke warna merah ya. Wah, keren, lihat babinya jadi warna merah. Iya, kak. Nah, ayo kita celupkan lagi babinya ke warna yang lain. Warna apa ya? Gimana kalau warna hitam ini? Wah, lihat-lihat ini. Dia jadi babi hitam. Jadi babi ngepet. Hah, iya, kak. Jadi babi ngepet. Ya ampun, babi. Nanti kamu bisa dikirain babi ngepet. Wah, kakak. Ayo-ayo kita taruh dia di sana. Jangan sampai pemiliknya tahu. Iya kak, kita taruh di sana. Nah, kita sekarang celupkan yang mana lagi ya? Gimana kalau kita celupkan si Atom kak? Hah, celupkan si Atom? Iya kak. Oke baiklah, tapi kita celupkan itu dulu deh Mio. Si anak angsa. Hah, anak angsa ini ya kak? Iya, kita celupkan dulu yang ini. Mereka lucu sekali. Nanti tiba-tiba mereka jadi warna-warni. Nah, aku ambil kalian dulu ya. Nah, ayo anak angsa. Wah, dia lepas. Jangan lepas. Ayo sini. Ayo kita masuk ke dalam cat. Hati-hati kak, bisa kena patok. Yang ini masih baby Mio. Kalau masih baby nggak apa-apa. Tapi kalau udah besar mungkin bisa kena patok. Nah, kita memasukkan dia warna apa ya? Warna pink ini aja deh. Wah, keren-keren. Dia jadi warna pink Mio. Iya kak, anak angsanya jadi warna pink. Nah, kita mau warna yang satu lagi. Yang satu lagi sepertinya lebih kecil ya. Iya kak, sepertinya itu adiknya deh kak. Oh iya, sepertinya adiknya. Nah, yang adiknya ini sepertinya jantan. Dan yang kakaknya sepertinya betina. Ayo, kita cek juga. Iya kak, jangan sampai induknya tahu ya kak. Iya, nah yang ini kita mau cek warna apa Mio? Gimana kalau warna biru kak? Oh warna biru, karena dia jantan ya Mio. Iya kak. Nah, kamu jadi warna biru. Lucu sekali. Ayo, cepat kita kembalikan Mio. Jangan sampai nanti induknya lihat. Iya, Kak. Bahaya, Kak. Bisa kena patok kita, Kak. Ini dia adikmu. Kami sudah kembalikan. Nah, aku letakkan di genangan air ini aja ya. Nah, kamu juga di genangan air ini. Wah, jadi cantik. Iya, Kak. Jadi cantik. Mereka jadi cantik. Mereka jadi cantik. Oh, anak angsanya jadi warna biru dan pink jadi makin cantik ya. Nah, sekarang kita mau celupin siapa lagi ya? Kamu mau aku celupin enggak? Aku enggak mau. Aku celupin aja deh. Aku celupin kamu ke warna biru ini aja deh. Aku enggak mau, Yuta. Ya ampun, Yuta. Lucu sekali. Aku mau celupin siapa lagi ya? Gimana kalau kita celupin si Atom aja? Atom dari tadi putar-putar terus. Nah, aku mau dibawa kemana, Yuta? Aku mau dibawa kemana? Aku mau celupin kamu. Aku mau celupin kamu ke warna mana ya? Gimana kalau warna merah? Warna darah? Aku jadi merah. Aku jadi darah. Lucu sekali. Aku mau celupin kamu lagi deh. Ke warna apa ya? Gimana kalau celupin dia ke warna hitam? Jadi gosong. Lucu sekali. Atom jadi manusia bayangan. Iya, aku jadi manusia bayangan. Nah, sekarang selanjutnya Cat Muller, kamu juga, kamu kan pemiliknya. Aku mau dibawa kemana, Yuta? Aku mau celupin kamu. Jangan-jangan, Yuta. Ya ampun, Yuta. Wah, Cat Muller jadi warna pink. Lucu sekali. Lucu sekali kamu. Nah, kali ini aku mau celup-celup ke semua warna. Yuta, jangan sampai habis ya catnya, soalnya besok aku mau opening. Yo, Cat Butler. Nah, aku mau celup dulu. Aku mulai dari yang warna pink ini. Loncat. Hop. Nah, aku jadi warna pink. Wah, keren sekali. Atom, Mio, lihat. Aku cobain warna merah. Hop. Nah, sekarang aku jadi warna merah. Dan aku mau masuk warna kuning lagi. Iya, ayo masuk. Hop. Nah, aku jadi warna kuning. Lalu aku mau yang warna biru. Kalian lihat nggak? Iya, kami lihat. Nah, aku jadi warna biru. Ini warna alien. Selanjutnya aku mau jadi alien. Hop. Wah, kita sama Atom. Kita jadi warna alien. Iya, Yuta. Kita sama jadi alien. Nah, selanjutnya aku mau warna putih ini. Aku celup dulu deh. Aku loncat. Hop.
Nah, aku jadi warna putih, jadi warna hantu. Lalu aku mau pindah lagi ke warna yang hitam atau ungu dulu ya. Gimana kalau aku warna hitam aja deh? Hop. Wah, aku jadi manusia bayangan. Hore, aku jadi manusia bayangan. Kita sama. Hop. Aku mau coba yang warna ungu. Hop. Nah, sekarang aku jadi Twilight Sparkle, Mio. Iya, Kak. Jadi Twilight Sparkle. Aku mau warna yang kuning aja deh biar beda sama Mio. Aku loncat. Hop. Nah, sekarang aku jadi warna kuning. Keren sekali ya. Aku senang sekali main di sini. Anak-anakku kenapa jadi warna pink dan warna biru? Ini ulah siapa? Anak-anakku berubah. Wah, aku marah. Pasti ulah mereka, anak-anak ini. Aku patok dia. Ada angsa. Oh, dia mematokku, Mio. Wah, Kak, gimana ini? Dia marah, Kak. Ya ampun, dia datang-datang patok-patok. Dia marah karena anak-anaknya kita warnai, Kak. Wah, yuk kita lawan, Mio. Waduh. Tempatku. Wah, Mio gimana ini, Mio? Mio takut, Kak. Mio mau sembunyi, Kak. Ya ampun, jadi kacau semua nih. Tempatku kenapa jadi kacau? Yuta. Wah, bukan aku, Cat Bulur. Bukan aku. Aduh. Aku jadi kena nih. Yuta, gara-gara kamu. Bukan, Cat Bulur. Itu gara-gara angsa. Wah, lihat kacau sekali. Aku jadi besok gak bisa buka nih. Wah, Cat Bulur marah-marah. Mio, kamu di mana, Mio? Atom. Ayo kita pergi dari sini sekarang. Aku lagi sibuk. Ya ampun, kamu bawa bazooka. Cat Bulur, maaf, Cat Bulur. Yuta, aku jadinya rugi nih. Oh, gimana nih? Cat Bulur marah-marah. Ayo kita kabur sekarang. Mio, Atom. Nah, kita berhasil kabur sekarang. Iya, kita berhasil kabur. Wah, untung aja ya, Kak, kita bisa pergi dari sana. Iya nih, angsanya sepertinya marah sekali. Itu karena kakak. Gara-gara kita culipin anak-anaknya, dia jadi marah. Padahal kan anaknya jadi cantik, jadi warna biru dan pink. Oh iya, Cat Bulur juga jadinya marah sekali. Iya nih, Kak, gawat, dia jadi nggak bisa buka. Itu apa, Yuta? Itu apa? Jangan lihat. Jangan lihat ke sini. Kamu ngompol ya, Yuta? Iya, Yuta ngompol. Enggak. Bukan. Itu enggak sengaja kena air. Aku enggak ngompol. Yuta ngompol. Jangan lihat. Ya ampun, aku lupa. Kenapa aku bawa mereka ke sini? Yuta ngompol. Ya ampun, gimana ini? Jangan lihat. Ayo, kita masuk ke dalam aja. Yuta ngompol. Enggak, aku enggak ngompol. Ya ampun, jadinya mereka tahu. Gawat ini, Mio. Wah, Yuta dan Mio udah pulang. Yuta, Mio. Ya ampun, kenapa kalian jadi warna-warni? Tadi kami main, Kak, warna-warni. Gimana ini? Gimana bersihkannya? Ya ampun, tadi kasurnya sudah kena ompol. Dan sekarang kamu jadi warna-warni. Bukan aku. Yuta ngompol. Halo teman-teman semuanya, sampai di sini dulu video Hara. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Ingat like, komen, dan share ya. Dadah. Halo teman-teman, kalau kalian mau ID chat warna-warni ini, ID-nya adalah 83165013315310 by Dunia Hara. Add to bookmark dan di like ya. Dadah.